Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya ingin berbagi kepada kalian semua mengenai cara pembuatan sangkar koloni. Nah, di sini saya ingin membuat sangkar koloni dengan ukuran yang cukup mini. Nah, sangkar burung koloni ini akan saya gunakan untuk tempat beternak burung parkit. Nah, seperti apa kira-kira? Ikuti saja terus ya, jangan di skip. Nah, ini adalah bahan yang perlu kita siapkan. Ya, di sini saya gunakan kotak sarang yang sudah pernah saya gunakan dulu ya, atau second. Dan di sini ada kandangnya. Untuk sarangnya ini sendiri ukurannya, panjangnya ini 100 cm. Dan kesananya itu kurang lebih 60 cm lah. Sedangkan tingginya itu adalah 100 cm juga. Nah, oke, langsung saja ya.